warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat tengok di belakang sana, merupakan ternakan itik Pak Ngah yang Pak Ngah berjaya bela sebanyak 1,000 ekor. Boleh tengok di belakang. Cewa, macam itik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ngah dalam channel Kebun Didik. Terima kasih kepada kamu semua yang sudi datang lagi ke channel Kebun Didik bersama dengan Pak Ngah. Apa khabar hari ini? Sihat ke? Harap kamu sihat. Okey, hari ini Pak Ngah berada di satu tempat. Tempat dia berkenaan dengan haiwan jugalah. Hari ini Pak Ngah nak pergi tengok dan juga nak usah-usah. Kalau ada yang berkenan, bolehlah Pak Ngah nak buat bela ke, nak beli ke, tengok macam mana. Yang dimasukkan adalah ni. Tempat ni kalau ikutkan dah lama dah buka lah. Cuma Pak Ngah je yang lambat sampai. Sahabat-sahabat, tempat ni berada di Terung. Terung Perak. Sebuah tasik dan juga ada chalet. Dan juga ada replika itik yang besar. Terdapat juga kemudahan restoran. Kedai makan lah. Halal. Dan juga bilik air. Dan juga ada satu macam kereta api lah, tarik dengan traktor. Besar, dua kecil. Dua besar, dua kecil. Train lah. Masuk dalam ke ladang itik. Nak melawat ladang itik. Sekarang Pak Ngah berada di tempat menunggu. Korang semua duduk sini. Train datang. Naik train lah. Train kami dah sampai. Akan bergerak menaiki train. Okay. Jadi ini perjalanan kami menaiki tram lah. Tetapi ini ditarik oleh traktor. Di belakang sana ada tempat itik lah. Itik banyak. Okay, itu dia. Okay, setelah turun daripada tram tu, Pak Ngah pun pergilah ke zon tentang itik. Dengar penerangan tentang itik. Seterusnya bersama dengan itik, bagi itik makan. Itu dia. Kalau lah ada itik macam ni punya banyak, meriah. Ini dia itik. Dia ada lorong dekat sini. Memang cantik. Ada di Terowong Buloh. Yang mana menuju ke kolam itik. Buloh tadi memang dia menuju ke tempat itik santai lah. Ni besar itiknya. Okey, nah. Okey.
Ni yang besar ni. Haa, besar. Oh. Ini cukup makan. Vitamin cukup. Banyak-banyak itik. Pedaging ni, ada satu itik dia warna coklat. Yang ni. Haa. Ni, macam mana nak kenal jantan betina? Kalau yang bunyi pap 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 tu, ha, itu betina. Kalau dia bunyi hap, 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 ha, itu jantan. Dengan keluarga ada dalam terowong buluh menghala ke kolam itik. Oh, itik besar. Ni. Wah, dia santai sini je. Ha. Assalamualaikum. 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 Oh, dia punya itik, saiz itik dia. Nala punya saiz. Okey, kami berjalan lagi mencari tempat-tempat berhantu. Ni rumah hantu. Okey, sekarang ini adalah satu replika itik yang mana boleh masuk dalam dia. Dalam ni ada keluarga donor dah. Donor dah semua di dalam ni. Pemandangan yang begitu cantik di belakang sana dipenuhi dengan itik mungkin mencacah ribuan ekor lah di belakang sana. Okey, ini pula tempat makanan dedak itik. Dia masukkan dalam tu, kemudian itik akan makan di bahagian bawah ni lah. Dia punya sistem pemakanan menggunakan pondok ni lah. Kemudian itik akan pergi makan dekat bawah tu. Untuk kawasan ni pula, ini adalah untuk anak itik yang kira baru lahir lah. Kira baru lahir, dia satu section. Kemudian ni dah naik umur beberapa minggu masuk ini. Kemudian masuk yang kolam seterusnya, kolam pembesaran lah. Ini adalah itik bersaiz kecil. Mungkin baru minggu dua minggu kot, tapi dah masuk dalam kolam lah. Anak itik Tok Wi mandi dalam kolam. Pegang. 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 Anak itik. Anak itik. Kecil kawan adik. Ni betina. Ni bunyi dia. Ngek-ngek-ngek. Pah. Bangah sampai ke section nak naik boat pula lah. Dak boat. Masing-masing dah bersedia pakai life jacket untuk nak masuk dalam kolam. Okey, naik boat. Dak boat. Mana sini, dia jauh. Pengalaman yang indah hari ini Pakah bersama keluarga pergi ke ladang ternakan itik di Terum. Kami melawat itik, itik daging, itik packing. Hari ini kami naik duck boat. Itulah pengalaman naik duck boat dalam tasik
ladang itik ni di Terung. Patutnya kita orang nak pergi ke Zoo Taiping, tapi terlalu ramai orang, jadi kami pergi ke sini lah. Eh, tu dia happy naik duck boat. Tapi kayu sendiri. Enjin tak ada. Nak berkayu, kami singgah di restoran masakan itik. Ada 1 2 3 4 5 menu. Sambil-sambil nak basahkan tekak, kering sebab letih mengayuh. Okey, pengasuh cukup dulu video pengam untuk episod kali ini. Lalu akhiri episod kali ini dengan makan nasi itik. Baik. Okey, bye-bye.